20/16 oleh Afina Sufiana Listi. Hembus angin yang sunyi ketika mengingat kepergianmu. Suara hening pengganti genting kenakalanmu. Sendiri, rasa runyam dalam dada mengelabuhi jengkal kejengkelanmu. Ruang tamu yang biasanya bising oleh tawa anak-anak kini menjadi pendiam dan renta, cuma sesekali menjerit ketika angin membuat daun jendela berdecit. Sakit bukan jadi penyakit untuk melihatmu memingit ke kesuksesan. Aku ikhlas, nak. Suara itu menggema jelas dari tumpukan bata yang menghitam karena tua. 20/16 Penyambut kesuksesanmu adalah aku, anakku. Mboten wonten kembang mekar tanpa disiram. Wong berjuangku mboten gampang. Ibu yakin sampean saged. Kini ia berdiri depan bangunan yang kan jadi perjuangan. Memandang pilu sayup mata sang anak menggerutu ikut pulang. Dering telepon meramaikan suasana haru. Dikira menghibur, malah merayu. Bu, mboten kerasan, angsal mantuk nopo. Ruang asa dalam dada menggantung harapan antara ia dan tiada meneruskan harapan. Tersayut sembilu ibu melihat sang anak tersayat. Tekad aku kuduk kuat. Angkat tangan bukan berarti menyerah, tapi menanggapi. Semangat anakku, ibu bangga teng sampean. Ia bangkit katanya menyalang. Seketika raganya melesat seperti dihisap gumul awan yang berarak-arakan. Lemas tak berdaya. Lagi-lagi terulang sempat trauma. Tapi ya sudahlah. Dunia benar-benar terus berjalan seperti kata mereka-mereka dan cerita yang terus berganti. Seperti halaman-halaman koran yang setiap pagi berbeda cerita. Halnya manusia. Jeruk Macan, 26 Mei 2022.